video ini saya akan terangkan bagaimana kita nak set up untuk connectkan handphone dengan kita punya Maxxecu mini dengan menggunakan peralatan OBD2 interface ataupun nama lainnya ELM327. Mana-mana OBD2 yang menggunakan Bluetooth yang boleh connect dengan handphone base ELM327, kita boleh gunakan method ini. Jadi dalam contoh ini saya menggunakan Maxxecu mini. Okay, sekarang kita dalam software Maxxecu untuk menyambungkan kita punya OBD2 device dengan kita punya Maxxecu mini. Kita kena buat sedikit wiring kerana kita akan buat standard protokol untuk OBD2 yang melalui wire CAN bus. Jadi kita kena buat wiring yang betul, baru kita boleh connect, kita boleh sambung kita punya OBD2 interface dengan kita punya Maxxecu. Jadi di sini dalam software, pertama kita kena set up dulu. Caranya kita akan pergi kepada CAN bus, CAN setting, kemudian OBD2, CAN OBD2. Di sini kita kena enable OEM CAN protocol. Kita boleh pilih kereta Nissan 350Z. Itu saja. Okey, setelah kita buat macam tu, kita boleh sambungkan kita punya OBD2 interface ataupun ELM327 dengan kita punya OBD2 socket. Sepatutnya dengan setting begini, data daripada issue boleh dihantar baik kepada kita punya ELM327 ataupun OBD2 interface. Dan sekarang kita kena set up dalam kita punya software dalam handphone. Macam contoh ini saya menggunakan software Real Dash. Jadi caranya adalah untuk connection antara Bluetooth interface, OBD2 interface dengan handphone melalui Bluetooth, kita kena onkan Bluetooth. Kemudian kita kena pair masuk kat sini bila kita telah connectkan OBD2 interface dengan kita punya Maxxecu. Kita kena buat connection, dia kena pair kan dia punya connection dengan handphone. Jadi caranya kita pergi ke sini, kita tekan search. Okey, dekat sini ada keluar available OBD2, kita tekan. Jadi meter kita dia punya pin, jadi kita boleh letak ikut yang suggestion 1, 2, 3, 4 tekan pair. Ok, maksudnya dia dah ada pair device ni, maksudnya dia telah pair. Kemudian bila dah dapat begini, baru kita boleh connectkan kita punya Bluetooth device dengan kita punya handphone. Okay, sebelum kita buka software, pastikan kita telah on Bluetooth, on location. Ok, setelah kita on tu, kita akan klik pada software Real Dash. Okey, ini opening dia. Jadi kita perlu buat setting dalam software Real Dash supaya dia boleh connect dengan kita punya OBD2 interface. Caranya kita akan tekan pada belah atas, pergi ke garage. Okey, dia akan keluar gambar kereta, kemudian tekan gambar pintu kereta, kemudian tekan pada gambar meter. Okey, connection ni kita pergi ke add. Jadi kita perlu pilih kita punya connection yang kita pakai sekarang adalah OBD2. Jadi kita tekan anak panah belah kanan. Jadi connection type adalah Bluetooth. Tekan belah kanan. OBD2 ini saya telah pairkan dengan handphone. Jadi bila kita telah pairkan dalam handphone, kita perlu pilih OBD2. Kita tekan kanan. Jadi protokol ni kita biarkan automatik, vehicle ni semua kita biarkan saja. Kemudian kita tekan done. Okey, lepas tu kita tekan pangkah. Jadi dia akan keluar pada kita punya muka depan. Okey, sekarang apabila dia telah confirm, dia boleh connect. Okay, sekarang dia dah keluarkan apakah yang ada data dalam kita punya laptop sama dengan dalam kita punya handphone. Jadi untuk saya punya
data ini adalah data yang beli. Jadi jika nakkan dia punya interface yang pelbagai lagi, kita boleh pilih dalam ni. Dia boleh beli secara online. Kita boleh tukar dia punya background belakang. Kita boleh tukar background belakang. Kita boleh pergi gallery. Kalau standardnya free, dia macam inilah. Okay, ini standardnya. Jadi kita boleh pilih ada pelbagai, ikut kita punya selera lah nak pakai yang mana. Jadi bila kita guna connection Bluetooth dengan handphone, untuk software ni dia ada lag. Bila kita tekan minyak, bacaan pada laptop dengan kita punya handphone ni dia ada sikit, dia punya beza. Dia lambat sedikit lah, tapi still boleh pakai. Dan ini adalah option yang kita ada dengan bajet yang murah. Okey, sekian saja video untuk kali ini. Jangan lupa follow FB Carol Tuna, subscribe YouTube Carol Tuna. Sky Carol, jumpa lagi anda pada video akan datang.